Dikabarkan dari jam berapa, Pak? Dikabarkan hampir 1 jam yang lalu. Katanya pengumuman untuk kabinet ya, Pak ya? Kita tunggu saja. Pak Erlangga apakah akan menjadi Menko Perekonomian kembali, Pak? Tunggu pengumuman. Tapi berarti siapa untuk Menko Perekonomian lagi? Insya Allah. Pak, tadi kan ada pidatonya Pak Prabowo dari tangkapan Mas sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo seperti apa? Ya, pertama tentu arahannya jelas. Yang pertama tentu swasembada pangan, swasembada energi, kemudian subsidi langsung kepada apa, masyarakat yang membutuhkan. Bang, itu masuk kamarku. Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat beyond indikator-indikator yang ada lebih dalam. Kira-kira apa saja yang bisa dievaluasi dalam sebelumnya, Pak? Kita tunggu agenda selanjutnya. Terima kasih. Oke. Apa? Ada Bima. Bima Arya. Agenda hari ini apa, Mbak Bima? Ya, insya Allah memenuhi undangan dari Bapak Presiden Prabowo. Dikabari jam berapa, Kang? Dikabari tadi jam 5. Dress code-nya emang batik coklat? Dress code-nya diminta coklat semua. Dan diminta coklat banget. Oh. Alasannya apa sih, Pak? Berapa, Kang? Saya nggak ngerti. Ya, pokoknya ikut arahan, ikut instruksi aja. Pak Bima, kira-kira akan mengisi pos apa di info ya, Pak? Sesuai dengan arahan terakhir dari Bapak Presiden, kelihatannya akan fokus pada pemerintahan daerah, juga pemiluan, ya, birokrasi, gitu kira-kira. Oke, menduduki badan atau lembaga apa nih, Pak? Kelihatannya di, insya Allah di kementerian. Kemendagri, Pak. Kemendagri, Pak. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat ya. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja nanti. Saya nggak berani mendahului Bapak Presiden. Mari kita tunggu sama-sama. Pernyataan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Pak, tapi kalau misalnya koordinasi baru sama ya? Siap, siap. Dimanapun siap, bersama siapapun siap, insya Allah. Ya? Oke. Makasih ya, makasih. Makasih. Eh, Ganan. Eh, Bang. Gak bisa. Lagi lem. Lagi, Bang. Mas, kamera mas, kamera mas. Sore, sore. Tapi sesuai dengan kalau yang sudah dilakukan kemarin-kemarin akan mengisi pos apa kira-kira? Oh, nanti lah. Dibocorkan sedikit boleh. Siapa presiden aja? Nanti benar harus itu. Iya, di kementerian atau? Kementerian apa? Wakil apa? Gini terus. Sini lagi yuk. Barang ini undangannya untuk apa, Bang Ara? Tadi diundang sore ya, sekitar jam 4. Pak Maruar akan mengisi pos apa, Pak? Informasi jalan, Pak. Nanti biar Bapak Presiden. Bapak di jam berapa usahanya? Jam 4 sore. Untuk pelantikan apa sudah dijelaskan, apakah itu akan besok, Pak? Kita tunggu. Doanya. Diundang untuk hadir, diundang untuk hadir. Apa pengumuman agendanya, Pak? Ya, kita lihat aja nanti, belum tahu. Karena semua udah ngomong, Pak, jadi Pak Menteri gitu. Pak itu juga Menteri, Pak. Ya, belum tahu, nanti kita lihat. Menteri apa nih, Pak? Kemarin diomongin sama Pak Prabowo. Ya, Pak. Ya, Pak. Dikasih arahan Pak Prabowo kemarin seperti apa, Pak? Ya, kira-kira mengurusi budaya, Pak. Apa tuh, Pak? Budaya kita lah ya. Jadi Menteri Budaya, Pak ya? Menteri Budaya, Pak. Menteri Wamen, Pak. Iya, Pak, ya. Dan itu kader Golkar, katakanlah itu karena penilaian objektivitas Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, memang Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang dan berproses panjang,
selalu mempersiapkan kader-kadernya yang terbaik. Dalam pandangan objektivitas, Pak Presiden terpilih mungkin dianggap bahwa posisi-posisi yang telah dipikirkan oleh Bapak Presiden itu dianggap mungkin mumpuni untuk kemudian kader Golkar bisa mengabdikan diri kepada negara. Pak, di era Pak, ada 8 kader Golkar yang akan mengisi posisi menteri dan juga wamen, kira-kira ada berapa nih kabarnya sebetulnya? Nanti sebentar kita Pak, di era Pak Jokowi itu nggak pernah Pak habis di mengucap sumpah malamnya itu langsung pengumuman kabinet, kan biasanya ada beberapa hari. Ini artinya solid, lebih solid daripada kabinet Pak Jokowi apa gimana? Karena langsung masing-masing gitu. Pemimpin kan punya style kepemimpinan. Iya. Yang kedua kan kalau saya melihat proses yang ada ini kan mereka punya hubungan yang cukup luar biasa, baik Pak Presiden Pak Prabowo maupun Presiden mantan Presiden Pak Jokowi, Presiden ke-7. Jadi saya pikir ini keberlanjutan, temanya aja keberlanjutan. Jadi saya yakin dan percaya mereka punya chemistry yang pas. Ini transisi paling mulus dibandingkan sebelumnya atau? Yang Mas tahu kan begitu kan. Pak, ini ada yang menyebut Pak kalau kabinet Prabowo ini cita rasa Jokowi itu bagaimana? Karena banyaknya menteri Pak Jokowi yang 17 totalnya kan, Pak sampai saat ini. Bukan begitu. Kan presidennya Pak Prabowo juga kan yang sekarang terpilih dan dilantik hari ini kan dulunya menterinya Pak Jokowi. Jadi saya pikir gak usah dipersoalkan tentang itu. Yang penting bagaimana semua calon menteri itu punya kapasitas, punya kemampuan profesionalisme untuk membantu Pak Presiden Prabowo dalam mewujudkan seluruh program-program dan janji-janji kampanye. Ya. Abang juga berarti keberlanjutan di SDM, Bang. Saya nggak tahu. Nanti jalan. Tapi tidak akan ada nama-nama baru yang muncul ya. Itu hak progresif.